Yes, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, gue ini lagi pingin nganterin mobil nih. Dari hasil bincang-bincang kemarin, pertemuan kemarin itu, mobil akan dibawa ke Honda. Nah, ini gue pingin ke Honda, tapi sebelumnya gue pingin jemput Mas Yupen dulu di Pandorama Garage, guys. Kalau kata Mas Aldi itu dipantau-pantau terus nih. Nah, ini gue mau otw dulu ya. Tetap nonton, jangan di skip-skip. Sekarang gue udah sampai di Pandorama Garage. Nah, ini udah sama Mas Niko nih. Ya, halo. Nah, Mas, ini kita mau ngangkut mesin yang ini ya. Iya, jadi kan yang di City sekarang kan memang mesin yang kemarin kita gantiin. Nah, ini mesin yang originalnya lagi mau kita bawa ke Honda. Sekalian nanti mobilnya juga kita tinggal di sana. Oh, gitu. Siap. Nanti ngobrol juga sama kepala bengkelnya. Kepala bengkel juga ya. Kita lagi nunggu Mas Yupen nih ya, belum datang ya. Oke, siap. Nah guys, ini mesin yang akan dibawa ke Honda nih, dilihat nanti di Honda ya Mas ya, benar ya? Ini mesin, jadi gini, ini mesin yang kemarin kita beli Singapura. Ini kan bagian atasnya. Bagian atasnya. Ya. Kemarin, kemarin cuma bagian bawah. Nah guys, nah yang ini yang lamanya nih. Nih blok bawah ya Mas ya ini ya? Blok bawahnya nih yang lama. Nih, lagi pengen diangkut Honda karena dipretelin, jadi bawa aja semua. Jadi mereka yang sortir. Mereka yang sortir nanti. Masukin ke mobil dulu. Oke guys, nah gue udah sama Mas Yupen nih dari Pandorama Garage. Tadi nungguin, kita langsung jalan aja ya Mas ya. Nah ini kita mau ke Honda ya Mas? Ya, Honda Union yang depan Alsut. Alsut, jadi ini nanti ditinggal apa gimana nih Mas? Ditinggal, pasti ditinggal sih, harusnya. Jadi katanya kan mau dibawa ke situ untuk diestimasi kemarin, memang. Cuman karena udah sempat keluar estimasi dari cabang Honda yang lain, jadi kayaknya hari ini harusnya udah ditinggal. Tertinggal ya. Langsung digarap di sana kayaknya. Siap, stay tune terus. Ini udah sampai di Honda nih, udah sempol. Kita lihat nanti ngomong sama mekanik atau orang sininya. Stay tune terus, tunggu ini ke sama Mas Yupen dah. Tuh, Mas Yupen. Nah guys, ini lagi diturunin di mobil nih, orang Honda mesinnya. Ini head yang bawah. Tuh, yang mesin head Singapura itu yang itu tuh. Nanti mau gak ada. Lihat. Ini gak ada. Nama ininya. Ini sekarang gue mau registrasi dulu nih sama Honda ke dalam karena Cici mau ditinggal. Tadi ada bokapnya dari Mas Niko dan Mas Niko juga. Nah, ini mau registrasi nih, tapi nggak tahu di mana. Ini si Cici lagi di inspeksi dulu nih. Ini lagi lihat-lihat sama orang Honda atau lihat dulu. Ini Mas Hondanya, kemudian terus seperti inspeksi nih. Dicatat-catat tuh. Oke guys, nah
gue sekarang udah sama Pak Ronald nih dari Honda, ya Pak ya. Oke. Nih mobil udah kita serah terima ya Pak. Siap. Apa-apa aja nih Pak yang dicek untuk masuk Honda nih? Jadi nextnya nanti gini, kita estimasi dulu nanti proses seperti apa, karena harus bongkar mesin. Jadi nanti estimasinya berapa lama, nanti kita akan berkomunikasi dengan si pemilik kendaraan. Kalau sekiranya nanti ada waktu lebih cepat, kita akan usahakan secepat mungkin. Secepat mungkin ya. Itu aja sih Pak. Itu aja ya. Tapi ini udah, tadi cek bodi segala macam udah Pak ya? Cek bodi tinggal ya? Cek bodi sudah, nanti kendaraan ditinggal dulu. Kalau nanti misalkan ada butuh-butuh sesuatu dengan customer untuk pengurusan segala macam untuk pengadaan part, nanti kan kita konfirmasi ulang. Oke, siap Pak Ronald. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Kedepannya jangan di skip-skip. Terus dipantau ya, sini.